الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sambungan surah Yunus muka surah 210 surah yang ke-51 ayat 15. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambungan kembali semula tentang Quran. Mulakan surah ni dimulakan dengan Quran sebab tajuk utama risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Quran. Alif lam ra tilka ayatul kitab bil hakim. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang kritika-kritika. Orang Mekah ni rasa pelik. Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT, manusia biasa. Manusia di kalangan mereka. Kemudian bagi tahu berita gembira. Tugas Nabi kepada yang. Kemudian tawa berita gembira kepada orang yang beriman. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Dan siapa Allah? Cerita tentang Allah. Dan Allah Ta'ala bagi siapa yang tidak mahu tunduk pada Allah ni. Orang yang mana tidak ada keinginan langsung untuk berjumpa dengan Allah, pencipta dia. Kerana gambar kerana puas hati dengan kehidupan dunia. Dia tenang dengan dunia ni. Kemudian bawa suhana. Suhana akhirat. Suhana akhirat. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. Jiwa manusia. Manusia yang tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan ni, ini keadaan dia. Bila ditimpa musibah, tak. Dia merayu, mohon supaya musibah yang dia kena tu diangkat. Tapi bila musibah tu hilang, maka dia akan lupa semula. Ini jiwa-jiwa yang Allah Ta'ala cerita pada kita pelbagai keadaan, kan? dari surah Qasas, dari surah Isra sebelum ni, manusia ni bila diberi nikmat dia akan lupa. Tak. Dia akan jadi sombong. Bila dia beri musibah yang dia tidak dapat tanggung, dia akan bunuh diri. Itu jiwa-jiwa manusia. Ada manusia bila diberi masalah, diuji dengan masalah, maka dia cari jalan. Tak. Memohon. Tidak diberitahu pada dia ada tempat-tempat mustajab, maka dia akan mohon. Macam mana cara dia buat. Tapi bila musibah tu hilang, maka dia akan hilang. Dilupa semula. Ini jiwa-jiwa manusia yang Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Dan Nabi sebagai seorang da'i, dia kena jelas. Sebab berdepan dengan umat begini, kan, Nabi akan berhadapan dengan orang tersebut. Kemudian ingatkan lagi pada orang Mekah, bahawa banyak umat sebelum mereka telah dibinasakan. Sekarang giliran mereka. Dia sambung semula. Ayat kelimulah ni, وَإِذَا تُتِلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. Bila dibaca pada mereka ayat-ayat kami, dibaca pada orang Mekah, maka qala alladhina la yarjuna liqa'ana, maka berkata orang yang mana tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan kami. Ini punca dia, tidak beriman dengan akhirat, tidak ada rasa untuk berjumpa dengan Allah di hari akhirat. Maka bila Nabi baca pada mereka kita Allah, bagi tahu tentang perintah Allah, kan, ni daripada pihak tidak mungkin. In attabi'u illa ma yuha, aku hanya diperintahkan, aku hanya ikut apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada aku. Aku hanya ikut, aku tidak ikut, in attabi', tidaklah aku ikut, illa melainkan ma yuha ilai, apa yang diwahyukan kepada aku. Nabi terikat dengan wahyu. Inni akhaf, saya takut. In asaitu, sekiranya saya derhaka, saya tidak buat seperti mana diperintahkan, saya takut Allah SWT akan azab saya pada hari yang sangat besar, hari akhirat nanti. Qul, katakanlah wahai Muhammad, law sya Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki apa dia? Kehendaki apa yang kamu buat tu betul. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, sebenarnya dakwah orang Mekah. Orang Mekah bagi tahu, law sya Allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, kami tidak akan syirik. Begitu juga terlebah-terlebah kami tidak akan syirik. Sebab Mekah ni tanah haram, Allah Ta'ala akan jaga sini. Dan ini di antara dalil-dalil mereka. Jadi Allah Ta'ala suruh beritahu, katakanlah wahai Muhammad, kalau betul kamu, apa yang kamu buat tu, nescaya
ma talautuhu alaikum wala adraakum bih. Nasihat aku tidak akan baca pada kamu ayat Allah. Wala adraakum bih. Tak, tentu sekali aku tidak tahu tentang kita Allah, tentang Allah melalui Quran. Kalau Allah tak kendaki, tapi dah Allah SWT, apa yang kamu buat itu sesak. Dia Allah Ta'ala telah nanti aku, telah hantar aku sebagai Rasul. Lepas tu pula aku pula faqad labistu fikum umran min qabli. Aku ni pernah hidup bersama kamu, di kalangan kamu, satu tempoh yang lama sebenarnya. Dan kamu tahu tentang aku, 40 tahun Allah SWT tarbiyah Nabi SAW sama dengan Al-Quran. Supaya nak buat syubahat-syubahat. Supaya benar-benar ni wahyu daripada Allah. Kalau Nabi duduk di Rom, tak sepuluh ni, umur 20, tak. Lepas tu balik umur 40. Tak. Baru ajar benda-benda lagu ni, tak. Ada ihtimal, tak. Keraguan tu. Ini tidak. Faqad labistu fikum umran min qablihi. Dan aku sebelum ni, bersama dengan kamu untuk satu tempoh yang lama. Selama 40 tahun. Afala ta'qilun, tidak kamu berfikir. Tak. Apa yang aku baca pada kamu ni, bukan daripada rekaan. Faman azlamu, tengok ni. Dia tidaklah orang, tidak ada orang yang lebih zalim, lebih daripada orang yang reka sesuatu guna nama Allah. Mana dusta atas nama Allah ni satu perkara yang besar hatta pada orang jahiliah pun. Betul, Nabi dengan yang digelar sebagai Al-Amin. Dia bagi tahu tentang perkara-perkara begini. Faman azlam, tidak ada orang yang lebih zalim, lebih daripada orang yang reka sesuatu guna nama Allah. Dan sekali Nabi bagi tahu tentang Allah. Perintah Allah begini, Allah tidak mahu syirik dengan dia. Sembah hanya dia. Jadi Allah bagi tahu, tidak ada yang lebih daripada orang yang mana mereka satu guru nama Allah. Yang kedua, au kadza bi ayati, ataupun bila mari sesuatu daripada Allah dia mendustakan. Ini tidak ada orang yang lebih zalim lebih daripada keadaan. Dua keadaan. Dan innahu la yuflihul mujrimun, Allah SWT tidak akan buat orang yang mujrimun ini berjaya. Wa ya'buduna min dunillah, kemudian kritik. Berhala-berhala, sembahan-sembahan, kefahaman-kefahaman musyrikin. Mereka sembah selain daripada Allah, yang mana selain daripada Allah tu mala yadurruhum wala yanfa'. Tidak dapat bagi mudarat pada mereka, tidak dapat bagi manfaat pada mereka. Bahkan mereka kata wa yaquluna haula isfa'a indallah. Mereka kata ini semua ni mereka suruh ni pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ajib tengok ni. Dak kalau tanya bila syafaat tu di akhirat nanti, pas mereka tak percaya akhirat. Ha, ni dia punya apa dia? Dalam surah Zumar kita juga, kami sembah ni taqarrubuna ilallahi zulfa, untuk hampir kami dengan Allah. Bila? Akhirat. Apa tak cuaya akhirat? Dia jadi gitu. Ni musyrikin punya syirik punya ajaran ni. Ya. Dia apa dia? Kacau jadi. Tak. Bila tanya, bila mati hidup semula? Eh, berkata dia Allah Ta'ala ulai ke tak? Berkata dia. Ni berkata dia Allah Ta'ala akhir. Ni surah Zumar mari. Wa yakulu, mereka dakwa haula isyfa'una, ini ni kalau kami sembah ni, ni akan beri syafaat kami di sisi Allah. Bila syafaat ni? Litaqarrubuna ila Allahi zulfa, bila akhirat? Qul, katakan atunabbi'una Allah, adakah kamu nak bagi tahu kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Allahu akbar, ni ajib bahasa ni. Adakah kamu wahai Mekah nak bagi tahu pada Allah ada perkara yang mana dia tidak tahu berlaku sama ada di langit dan di bumi? Ya pandang-pandang ayat lagu ni. Allah Ta'ala tak kenal dia. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala amma yusyrikun. Dia maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan faqtalahu. Allah Ta'ala begitu, asalnya manusia ni satu, satu golongan. Satu umat yang mentauhidkan Allah daripada Nabi Adam. Nah, semua mentauhidkan Allah SWT. Siapa ke zaman Nabi Nuh? Zaman Nabi Nuh. Sebab tu Nuh ni panggil Rasul mula-mula. Sebab sebelum ni asalnya manusia mentauhidkan Allah SWT. Jadi syirik benda baru. Benda baru. Tapi lama-lama tengok. Jadi tauhid ni jadi asing. Allah Ta'ala bagi tahu, tidaklah manusia ni malaikat sebenarnya satu umma wahidah. Satu. Fakhtalafu. Tapi mereka berselisih. Berselisih. Sebab apa berselisih? Tak. Amar ma'ruf ditinggalkan. Tak. Panduan ditinggalkan. Maka manusia akan pecah belah. Walaula kalimat, kalaulah tidak kerana keputusan azali yang telah Allah Ta'ala buat. Laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Nasya'a akan. Pasti akan dihapuskan mereka dengan sebab mereka berselisih.
khilaf dengan kebenaran. Tapi oleh kerana dunia ni tempat ujian, tak keputusan daripada azali Allah Taala telah buat. Wa yaqulun, ni ucapan mereka lagi, mereka dakwa laula unzila alaihi ayatun min babah, tak, tidak ada tak mukjizat yang Allah Taala bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana nabi-nabi sebelum ni. Mukjizat yang mereka minta lah, seperti mana dalam surah Isra yang kita baca tu. Faqul, katakanlah innamal ghaibu lillah, perkara ghaib ini milik Allah. Fantadhiru, tunggu, inni ma'akum minal mun, aku pun bersama kamu, mari tunggu, sama-sama tunggu. Kemudian sambung lagi tetap sifat-sifat manusia, psikologi manusia. Wa idza adaqna an-nasa rahmah min ba'd dharra amassathum idza lahum makrun fi ayatin. Bila kami bagi pada manusia rahmah selepas dia ditimpa musibah yang telah menimpa mereka, idza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba mereka dah buat perancangan jahat untuk menentang hukum-hukum kami, perintah-perintah kami. Allah, baca ayat ni kan macam yang jauh ya, macam yang apa, tidak berlaku ya, tapi ini hakikat dia. Tengok tu, musibah datang kan, sepatutnya musibah datang dah menyebabkan manusia kembali pada Allah. Allah Taala bagi tahu musibah datang ni kami tiba supaya manusia kembali pada Allah, tapi manusia tak kembali. Kemudian Allah Taala angkat musibah tu kerana rahmat Allah Subhanahu Taala, tiba-tiba mereka buat perancangan untuk menentangkan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu. Tak berhati. Tak berhati. Ni Allah Taala bagi tu sifat manusia ni. Bukan orang muka semata-mata. Qulillahu asra'u maqra. Katakanlah, bagi tahu pada manusia, Allahu asra'u maqra. Perancangnya Allah, makar Allah ni, perancangan kita kena kata perancangan jahat kan, sebab makar ni perancangan untuk membinasakan. Allah ni lebih cepat lagi sebenarnya. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami tulis belakang apa yang mereka rancang itu semua. Bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Quraisy orang Mekah ni pembesar-pembesar buat perancangan untuk bunuh Nabi dia ni. Sebab Abu Talib dah wafat dah, dah mati dah. Tak. Tak ada dah backup besar, tak ada dah. Tinggal sekarang ni Abbas. Sekarang ni Abbas dah lepas Abu Talib kan? Abbas ambil alih. Abbas ambil alih. Dia mula dah berlaku gambar dia Aqabah pertama, kalau kita kata tahun lepas ni berlaku gambar dia tahun ke-12, tahun ke-13 ni. Akhir tu. Akhir bermula dah perjumpaan dengan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Tapi ini situasi dia maknanya bila Abu Talib mati kan, Abbas ambil tanggungjawab sekarang ni. Kita dapat tahu ni bila bila Nabi bawa Abbas jumpa dengan apa, Ansar, dengan orang Madinah, dengan orang Madinah. Bila Nabi diberitahu, Nabi bagi tahu pada Abbas bahawa dia akan hijrah, maka Abbas minta perjumpaan, jumpa dengan Aus dan Khazraj tu. Dia kata Abbas tu dah, dia bagi tahu, kamu betul ke nak lindung Nabi? Sebab sekarang Nabi bawah lindungan kami. Tak ada orang ganggu Nabi lagi. Tak. Tapi Allah Taala sudah bagi tahu dah, ni isyarat-isyarat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi ni hakikat manusia secara umum. Zaman kita sekarang ni begini. Tak ada datang musibah supaya kembali, tapi musibah ni tidak menyebabkan mereka kembali. Masa berlalu kerana rahmat Allah SWT, kerana ada golongan-golongan yang lemah, binatang-binatang semua kan, Allah Ta'ala angkat rahmat tu, Allah Ta'ala angkat musibah tu. Tak, tiba-tiba bila musibah tu tak ada kan, dia buat perancangan bukan nak tunduk pada Allah, makin nak derhaka pada Allah. Ini keadaan manusia, Allah Ta'ala bagi tahu. Ini yang berlaku di Mekah ketika ni. Allah bagi tahu untuk tenangkan Nabi, bagi tahu perancangan Allah ni lagi, Allah ada perancangan. Sebab tu jangan bimbang. Cuma kita nak pastikan kita ni betul-betul ikut Allah, biar kita jadi orang Allah. Ada berkenaan musuh Allah ni, Allah ambil tanggungjawab sendiri. Mereka ada perancangan, Allah ada perancangan juga. Sekarang ni kita ni lagu mana dengan Allah ni, dengan perintah hubungan kita dengan Allah ni. Kita tak perlu kalut nak bimbang dengan agama Allah. Allah bagi tahu dah, kami yang turun ke agama Quran ni, kami yang jaga. Cuma kita nak pujuk diri kita, nak pujuk keluarga kita, nak pujuk semua Islam ni bagaimana supaya taat perintah Allah. Semudah ni sebenarnya, bukan kita diminta supaya buat benda-benda bersadar. Tapi walaupun nampak mudah ya, tapi payah. Huwa alladhi yusayyirukum, huwa cerita tentang Allah pula. Cerita tentang petabir Allah pula.
satu juzuk je bahagian ikhtiariah yang kita uji ni. Yang Allah Ta'ala suruh kita gunakan untuk tunduk pada dia. Gerak yang Allah Ta'ala kontrol juga. Kita pun Allah Ta'ala kontrol pada diri kita ke. Jantung kita, darah kita, semua ni. Buah pinggir kita. Kelip pen mata pun Allah Ta'ala kontrol. Dia bagi tahu semua. Dia kontrol semua. Matahari, bulan, bintang semua. Satu juzuk bahagian sebagai ujian tu. Dia minta dengan ikhtiariah kita gunakan untuk tunduk pada dia. Itu pun payah manusia. Dia tengok ni Allah Ta'ala cerita lagi. Huwallazi yusayyirukum fil barri wa dia lah yang tunduk kepada kamu. Dan ketika mana kamu berada di darat ataupun di laut. Mudah ke urusan kamu. Di darat ataupun di laut. Tundukkan apa? Tundukkan binatang-binatang. Dan buah-buahan, pokok-pokok. Semua untuk khidmat pada manusia. Di darat, dari laut, angin-angin. Kamu dapat belayar. Hatta idha kuntum fil fulk. Sehingga kamu berada di kapal wajarai nabi himbirihin di kapal tu belayar bergerak dengan angin yang sempurna wa farihu biha dia kamu gembira yang dalam agama ja'at harihun tiba-tiba datang angin yang kencang waja'ahumul mauju min kulli makan dan datang ombak yang begitu tinggi pada setiap tempat badannu annahum muhita bihin dia kamu menyangka bahawa kamu akan ditenggelamkan nak dikelilingi oleh ombak yang tinggi itu. Ketika itu da'awallaha mukhlisina lahuddin maka kamu hanya mohon pada Allah mukhlisin tak mohon tak sebut dah lain dan lahuddin hanya kepada dia kamu akan tunduk lain anjaitana sekiranya kamu selamatkan kami ya Allah daripada musibah ni lanakunanna minasyin pasti kami jadi orang yang bersyukur pada Allah falamma anjahum bila kami selamatkan mereka idahum yabuna fil ardh tiba-tiba mereka derhaka buat kerosakan di atas muka bumi ini bighairil haq tanpa hak ya ayuhan nas wahai manusia sebenarnya derhaka kamu tu untuk binasa diri kamu sendiri ni Allah Ta'ala bagi tahu mata'al hayati dunia kesenangan yang sementara kehidupan dunia ni summa ilaina marjikum kemudian selepas ni kamu akan dikembalikan pada kami dan kami akan bagi tahu apa yang kamu buat innama masul hayati ini hakikat dunia ni sebab tu kita kata kita yang Allah Ta'ala muliakan, malaikat sujud pada kita, kita tak pandai dengan dunia ni. Dan Allah Ta'ala tak pandai dunia pula. Dan ni Allah Ta'ala beritahu hakikat dunia. Innama masalul hayati dunia. Sesungguhnya, sebenarnya, perempuan menghidupkan dunia ni, Allah Ta'ala beritahu hakikat dia lagu mana? Kama in anzalnahu minas sama. Seperti mana air yang kami turunkan daripada langit. Lalu, air itu bercampur dengan bumi. Dengan nabatul ab. Fakhtalata bihi nabat. Maka campur dengan bumi. Lalu mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan itu. Daripada tumbuhan itu memang ayat kulunah ada di, sebahagian yang dimakai oleh manusia. Sebahagian yang dimakai oleh al-an'am. Dia nanti ternakkan kamu. Hatta idha akhazatil ardu zukhrufaha. Sehingga dengan sebab hujan dari bumi ini. Dah telah menumbuhkan tumbuhan sehingga menghias bumi ini dengan begitu indah sekali. Zukhrufaha wa zayyana. Wadhanna ahlaha. Wadhanna ahluha. Dan pemilik-pemilik kebun tu, pemilik-pemilik taman tu. Tak. Dia menyangka bahawa annahum qadirun, bahawa dia berkuasa untuk miliki. Ataha amruna lailan aw nahar, tiba-tiba datang perintah kami sama ada malam ataupun siang. Lalu kami jadikan tak apa yang mereka usaha tu hasidan ka'allam taghna bil ams. Semua tu hancur lebur, seolah-olah tidak pernah ditanam sebelum ni, tidak ada kau satu. Ni Allah nak buat perumpamaan. Allahu akbar. Sebab tu kita kata tak pandai. Sebab tu harta diturunkan untuk tegakkan agama. Untuk benda ni. Untuk cerdik. Untuk bina akhirat. Sebab ni rob Allah SWT pencipta dunia bagi tahu pada kita. Dunia ni seperti mana air hujan tu. Dan kemudian dia menumbuhkan. Ni usaha kita. Kalau kita fokus pada dunia gini. Atau nak buat perumpamaan. Dan perumpamaan ni berulang kali dalam Quran. Dan seperti mana satu pemilik kebun kan dia usaha modal habis dah semua habis dah dah kerana dia nak hasil daripada dunia dia telah bagi masa modal telah bagi dah usaha telah dia habiskan dah sehingga kebun dia dah hias comel dah tunggu masa nak petik tiba-tiba dia nak pergi petik kan dah Allah Ta'ala datangkan mari perintah Allah SWT mari kemudian mari kematian ya. Mari kematian lah tak apa manusia usaha atas dunia kan usaha tegak dah boleh berlaku rumah sewa banyak dah duit dalam bank berjuta-juta dah. Tak. Akhirnya, mari kematian. Mari tiba-tiba. Allah Ta'ala panggil akhirat. Panggil akhirat. Seperti mana orang ni?
Dia sebenarnya dia sepatutnya dia masa yang Allah Taala bagi atas muka bumi ini, tak. Dia harta yang digunakan untuk dia bina kehidupan akhirat. Sekali dia lupa, dia tak ada bina kehidupan akhirat dia. Bagaimana keadaan dia? Seperti mana satu orang ni? Dalam surah Baqarah lagi detail ke? Allah Taala buat perumpamaan seperti mana satu orang yang miliki kebun, dak. Dia telah habiskan semua modal dia untuk bina kebun dia ni. Anak-anak kecil ramai lagi pula, dak. Modal habis dah. Tiba-tiba waktu hasil nak tuai tu mari api bakar semua kebun dia. Dak. Modal habis, hutang topuk dak. Lepas tu hutang tak leh, lepas tu tanggungnya ramai. Bayar. Allah Taala buat perumpamaan dunia lagu ni. Seperti mana satu orang ni? Bapa habis nak usaha semula dah. Modal habis dah. Kudrat tak ada, tua dah. Habis. Patu tanggungnya ramai. Ni orang mana gi akhirat. Dia bina-bina dunia, dunia hiah dia cuma tiba-tiba dia kena gi akhirat. Dia sedekah masa yang dia dibagi. Tengok Quran nak bahagikan kepada kita. Batu tak padan dengan cerdik kita ni, dengan Allah Taala bagi pada kita ke? Kita nak fokus dengan dunia lagu ni. Kita akan kecewa. Dan Nabi berkata, Ta'isa Abdul Dinar. Kecewa, Nabi kata. Kecewalah hamba Dinar dan hamba Dirham. Kecewa. Kedalika nufasil ayat. Demikianlah kami jelaskan ayat. Di kaum yang tafakkarun. Untuk kaum yang mana? Berfikir. Allah nak beritahu. Sedangkan Wallahu yad'u ila darissalam. Allah ajak kamu ke darissalam. Ini tempat dia. Tempat yang padan. Tempat yang padan. Cuma manusia bimbang. Dia kerana cinta pada dunia. Okay? Bila ayat gini kita baca. Ataupun bila kita kejap lagi. Seolah-olah kita ajak kepada tinggalkan dunia. Tak. Ini ajak pada satu orang yang mana untuk bina manusia yang cukup. Ahsanul Taqwim ni. Bila manusia jelas tentang akhirat. Jelas tentang Allah SWT. Dan jelas tentang hakikat dunia. Okay? Baru dia boleh. Allah SWT jamin nak bagi tamkin ya. Okay? Seperti mana para sahabat. Baru dia boleh guna dunia semahu dia. Dia tak terikat. Baru dia diletak sini, dia akan guna. Dia letak tak bawah, tidak ada masalah. Ini para sahabat. Kita nak lahir orang lagu ni. Tapi sebab tu dia kena tarbiah. Tengok Allah bagi tahu. Ni Allah tarik para sahabat. Wallahu yad'u. Allah ajak mana? Darissalam. Tempat kita yang sebenar-benar. Nama dah syurga ni, di antara nama syurga apa? Darissalam. Dia siapa ajak ni? Allah. Bagi kata usaha ajak orang pada Allah ni, ajak orang pada syurga ni tak kerja Allah. Bapa Allah wallahu yad'u ila darissalam. Dalam surah Baqarah wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idzni. Allah ajak kamu untuk dapat ampunan dia. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. Allah nak sebut Allah datang ke agama ni perintah untuk ringankan beban kamu daripada pihak Allah. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Taala bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bagi orang yang lil ladzina ahsanu husna wa ziyada. Bagi orang yang mana telah melakukan amalan yang terbaik. Nah, Allah Taala bagi tahu apa? Al husna wa ziyada. Bagi mereka yang mana telah ahsanu, telah melakukan dengan yang terbaik. Buat amalan yang terbaik. Gapo dia ikhlas dia tepat seperti mana Nabi ajak. Bagi mereka gambar dia al-husna syurga, bahkan waziyadah, ada tambahan lagi. Gambar dia tambahan ni wallahu a'lam, tambahan. Berarti pada surah Alif Lam Sajdah ya, tatajafa junubuhum 'anil madajiy yad'una khafan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Taala bagi tahu gambar dia, Allah Taala sediakan. Cuma ulang bagi tahu dah ziyadah gambar dia nazar ila wajhillah. Dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala bagi tengok bahasa ni tashwik untuk timbulkan syauq. Bagi orang yang mana ahsanu. Buat amalan kan? Tepat seperti mana Nabi ajar, dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat husna, dapat syurga. Bahkan waziyadah, ada tambahan lagi. Wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Dia wajah mereka ni tidak akan masal, tidak akan ada kehinaan. Wajah mereka ni. Ulaika ashabul jannah. Itulah pemilik syurga. Masuk syurga saya dengan gerai. Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Kekal selama-lamanya. Ini tempat kita nak pergi. Padah dah. Sebab tu kita kiyah. Sebab tu kita kata. Allahu Akbar. Dari surah Zukhruf kita akan baca lepas ni. Zukhruf
surah yang ke-59. Allah bagi tu sepatutnya untuk dapat tempat lagu ni ni. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfur birrahmani li buyutin suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. Allah Taala bagi sepatutnya untuk dapat tempat maha lagu ni ni. Tak. Sepatut dia punya pengorbanan dia, usaha dia ni, Allah Taala bagi tahu ujian dia patut kena tinggi lagi. Patut kalau beriman dengan Allah jadi miskin. Nak kufur je dengan Allah jadi kaya. Nak Allah kan nak kan. Sepatutlah kutu Allah bagi tahu. Kalaulah tidak kerana takut menyebabkan susah para nabi nak buat dakwah. Susah orang soleh. Susah nak ajak manusia pada Allah. Takut semua manusia pilih kafir belakang. Walaulah ayyaku nas ummatan wahidah. Kalaulah tidak menyebabkan takut manusia semua nak jadi kafir belakang. Sepatut ujian ya untuk layak masuk syurga ni, nak kufur je dengan Allah rumah jadi mah jadi perakan. Patutlah. Allahu akbar. Walladzina kasabu sayi'ah, tengok. Ada pun orang yang melakukan kejahatan, jazaa'u sayi'atin bimithliha, maka balasan dia seperti mana kejahatan yang dia buat. Wah, maksud taat berapa dia? Derhaka 30 tahun, 40 tahun, apa maksud derhaka kekal? Allah Taala bagi tahu orang yang melakukan kejahatan balasan dia seperti mana kejahatan yang dia buat. Dan manusia dibangkit berdasarkan niat kan. Manusia dibangkit. Orang ni hidup ya 40 tahun. Tapi kalau dia hidup 100 tahun, gini juga dia. Kalau dia hidup 200 tahun, 300 tahun seperti mana umat Nabi Nuh, 1000 tahun. Allah Taala Maha mengetahui. Sebab tu manusia dibangkit berdasarkan niat dia. Dia ni nak hidup 1000 tahun ke neraka pada Allah SWT. Ke neraka pada Allah SWT. Dia Allah Taala Maha mengetahui. Sebab tu kita tak leh nak ni, biar Allah Taala bagi tahu. Azab dia tu semua adil belakang. Bahkan Nabi bagi tahu lau janat hatain, tengok. Nabi bagi tu lau ana wa ibnu Maryam, kalau aku dengan ibnu Maryam dengan Nabi Isa melakukan dosa dengan dua jari bihataini janahan. Tak. Kemudian Allah Taala masukkan kami dalam neraka. Allah Taala tidak berlaku zalim sedikit kepada kami. Nah, ini ilmu Allah. Kita tak faham. Tapi ini Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Bagaimana sepatut kita muamalat dengan Allah SWT. Ini maqam apa? Maqam khauf. Hadis-hadis yang mana Nabi gambar betapa takutnya Nabi pada Allah. Dia betapa Allah SWT maha adil. Maha adil. Ada pun yang melakukan kejahatan, balasan dia seperti mana kejahatan yang dia buat. Watarhakum dillah. Dan mereka terjelah pada wajah mereka kehinaan. Malahum minallahi min azim, tidak ada bagi mereka daripada Allah sebarang penolong, tak ada. Ka'annama ughshiyat wujuhum qita'an min al-layli mudhlima, Allah telah gambarkan keadaan wajah mereka ni seperti mana malam yang gelap gelita. Sungguh muram dah keadaan yang mana begitu teruk sekali. Ulaika ashabun nar, itulah orang yang mana masuk neraka sekali yang kerah, pemilik neraka, tak nak bagi tahu. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya. Wa yawma nahsyuruhum jami'a, hari mana kami kumpul semua buat ke akhirat. Summa naqul ladina asyraku makanakum antum wa syurakaukum, kemudian kami kata kepada orang yang mana sembah dan penyembahan, yang kena sembah dan penyembahan, kami kata kepada orang yang syirik dengan Allah SWT, makanakum antum, duduk di sini kamu, kamu dan juga orang yang kamu sembah, makanakum antum wa syurakaukum, jangan bergerak sekalian ni, duduk sini. Fazayyalna bain, lalu kami pisahkan di antara mereka. Wa qala syurakaukum, maka berkata yang kena sembah tu, man kuntum iyana ta'budun, bukan kamu ke sembah kami dulu, kami tak tahu menahu. Fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum, cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dengan kamu, sesungguhnya kami ni tetap ibadah kamu ni la ghafilin, kami tak tahu menahu. Betul kan? Tak tahu kena sembah. Para malaikat tak tahu, Nabi Isa tak tahu. Para Nabi Isa tak tahu, Nabi kita tahu. Sama ya. Sebab tu seru ni, seru. Tak. Pergi seru. Pergi kubur Nabi seru juga. Ini bahaya. In kunna an ibadatikum la ghafilin. Mereka tak tahu. Hunalika tablu kullu nafsin ma, Allah telah bagi ketika ini di hari akhirat ni, tablu kullu nafsin ma, akan dizahirkan setiap jiwa apa yang dia telah buat. Apa yang dia telah buat. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka akan dikembali pada Allah, tuan mereka yang sebenar-benar. Tengok ni tuan kita yang benar ni. Sebab jangan tukar tuan. Jangan ikut perintah yang mana bercakap dengan tuan asal.
Tak. Alasan saya hanya menurut perintah ke, tak? Tak ada makna. Tidak ada makna. Sekali dengan tuan itu, kalau tuan itu salah, kita ikut perintah dia, ke? Itu dalam Quran bagi tahu. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna. Wahai Tuhan kami, kami ini hanya menurut perintah. Tak. Ketua-ketua kami. Maka sekali dengan mereka, mana boleh buat alasan? Sebab setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Setiap orang bertanggungjawab terhadap perkataan masing-masing di akhirat. Dan mereka akan dikembali pada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya. Wadhalla anhum, dan hilang-hilangnya adalah apa yang mereka reka sebelum ini selain daripada kitab Allah, selain daripada wahyu Allah SWT, selain daripada ajar para Rasul. Semua itu akan hilang-hilangnya belakang. Yang tidak ada kaitan dengan kitab Allah ni, semua amalan-amalan itu tidak ada nilai belakang. Kemudian ayat suci cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung balik.